Cikgu kan sambung eh. Baik. Kertas dua bahagian A. Bentuk geometri tiga dimensi. Macam mana kita tahu ini soalan bentuk geometri tiga dimensi? Cuba tengok. Okey, rajah menunjukkan dua satu gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman satu kubus dengan satu prisma tegak. Satu kubus, kubus yang ni dengan satu prisma tegak. Okey, hitung isi padu. Direct soalan ni. Hitung isi padu gabungan pepejal itu. Ha, jadi kamu ingat balik, tingkatan dua dulu kamu dah belajar bentuk geometri tiga dimensi. Kemudian kamu belajar perimeter dan luas dan kemudian kamu belajar isi padu. Ha, jadi kita ulang sikit isi padu. Ada banyak rumus isi padu. Eh? Isi padu kubus yang kita nak pakai ni jadi, iaitu panjang, darab lebar, darab tinggi. Kita dah ada satu ni, kubus. Dan isi padu prisma yang tapak dia bentuk trapezium ni. Nah, ini rumusnya ni. Jadi untuk cari isi padu prisma, kita gunakan dulu luas trapezium. Okey, luas trapezium ni darabkan dengan lebar ni, darab dengan lebar ni. Darab lebar trapezium tu. Dapatlah isi padu prisma tapak bentuk trapezium. Kalau tapak ni bukan bentuk tapak ni bentuk trapezium yang macam ni. Ha, cari dulu luas trapezium juga. Sama. Ni formula trapezium apa? Trapezium, luas trapezium macam mana formula dia? Ingat balik. Luas trapezium sama dengan setengah darab dengan A campur B darab dengan tinggi. Ha. Dia punya A tu ialah dua garis lari ni. Okay, kalau kat sini dua garis lari tu kat sini lah. A, bawah ni B. Ha, T tu yang tinggi ni. T tu yang tinggi sini. Ha, T ni. Okay, itu ialah luas. Kalau kita nak cari luas trapezium. Ini pun sama. Tinggi dia yang tegak ni. Tegak ni. Ha, T dia. Jadi kalau nak cari isi padu, kamu darab saja dengan lebar dia ni. Ha, darab dengan lebar ni. Lebar bagi trapezium. Trapezium. Isi padu prisma tersebut. Okey, jadi kita akan pakai ni eh. Kita akan pakai isi padu prisma rumus ni dengan kubus sebab dia gabung dua ni. Ha, dalam kertas dua ni dia tak akan bagi satu-satu macam ni. Satu-satu tak ada. Dia akan gabung. Dia ambil bentuk isi padu silinder, dia letak kon atas ni. Pernah tengok tak soalan tu? Ha, jadi cari isi padu kon, cari isi padu silinder, campurkan dapat jawapan. Kan? Kadang-kadang dia putuskan dua ni, sfera ni. Ha, cari dulu jawapan, bahagi dua. Mungkin dekat atas dia letak, hemisfera. Cari isi padu. Macam itulah dia buat gabungan. Gabungan isi padu. Gabungan pepejal dia panggil. Okay, sekarang kita kira. Okay, kita kira yang senang dululah. Sekarang ni ada kon, ada bawah ni apa? Kubus kan? Okay, kubus ni maknanya kalau kubus 1.5, sini pun 1.5. Tegak ni pun 1.5. Ini pun 1.5. Maknanya yang baki ni pun 1.5. Jadi cikgu cari dulu isi padu kubus. Sebenarnya jawapan kena tulis sini kelas. Sepatutnya lah eh. Ha, dekat ruang jawapan ni. Okay, tapi sebab kita banyak sangat ruang kat sini, kita pun tulis kat sini. Isi padu kubus sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. 1.5 darab 1.5 darab 1.5. Okay, sama dengan berapa? 1.5, 1.5, 1.5. Ini kalau kamu darab dapat 3.3, 3.4. 3.75. Panjang lah, ambil sikit je. Ambil 3.344 lah. Okey. 3.344 meter padu. Kenapa meter padu? Meter, meter. Kan? Ini meter, darab meter, darab meter. Dapat meter kuasa 3. Meter padu lah. Dah selesai, dah selesai cari isi padu kubus. Kan? Okey, sekarang cari isi padu prisma yang ni pula. Okey, tadi kita tahu dia punya tapak prisma ni bentuk trapezium tepi ni. Okey, cari dulu yang trapezium tepi ni darabkan dengan lebar prisma tu. Okey, isi padu prisma pula cari. Apa formula trapezium untuk tapak yang merah, tapak yang ni dulu. Trapezium ni. Ha, macam tu. Okey, setengah darab dengan A. A ni apa? Ni ambil 3.25. 3.25 campur B. B yang kat sini pula. Okay. Cikgu asingkan warna. Asingkan warna. Tegak ni A. Tegak satu lagi ni B. Okay. B ni pun 1.5 sebab dia kubus tadi kan sebelah dia. 1.5 darab dengan tinggi bagi trapezium ni. Tinggi trapezium ni berapa? 1.5.
1.5. Okey, lepas tu ini ialah trapezium tu. Trapezium yang bawah ni eh. Ha, ni. Tapi oleh kerana kamu nak cari isi padu, kamu kena darab dengan lebar prisma ni. Darab lagi dengan 1.5. Baru boleh dapat isi padu. Sebab ni luas saja eh. Yang dalam kurungan biru ni, itu luas saja. Luas trapezium, darab dengan tinggi, baru dapat isi padu. Okey, ini kalau kamu darab, darab yang dalam kurungan ni dapat 3.5625. Lepas tu darab dengan 1.5. Okey, darab tekan kalkulator. Kamu akan dapat yang tadi cikgu salah kira tu 5.34. Apa lagi? 3.75. Ini jawapan ni kita kecilkan jadi 4 angka bererti je lah. 3.44 meter padu. Okey kelas, cikgu ada pembetulan sikit. Dekat atas ni pembetulan. Buat salah, kita betulkan. Nama dia belajar dari kesilapan. Jadi kalau silap dalam SPM, dia tak pangkah. Dia bulatkan. Jadi kita pun buatlah pembetulan. Okey, yang ni kita akan dapat 3.375 meter padu. Okey, kamu darab ni dapat 3.375 meter padu. Jadi soalan kata cari isi padu gabungan pepejal. Jadi gabungan pepejal, di sini, isi padu gabungan pepejal sama dengan, campur lah jawapan tadi, 3.375 yang ni. Okey, campurkan dengan ni 5.344. Okey, dapat jawapan, apa jawapan ni? 8.719 meter padulah kan, kenapa tak mau tu, macam berhenti lah sekejap dia ni, kita tukar. Okay, meter padu, macam tu. Okay, jadi ni jawapan dia. Berapa markah? 4 markah je. Okay, 4 markah. Maknanya satu dekat sini, satu markah sini, satu markah. Ini dia jalan kerja ni pun dia akan bagilah K1 ke jalan kerja. Okey, yang ni ada K1, K1. Lepas tu kalau yang kompleks sikit macam prisma ni, ada K1 dekat jalan kerja sini, kemudian ada N1 tu maksudnya nilai betul. Ini pun sama nilai 1, lepas tu ni campur 2 ni sama ada kamu campur betul ni pun dapat N1. N1 tu maksudnya dia jawapan betul, K jalan kerja betul, macam tu. Tapi kalau K ni kosong, N akan automatik kosong. Okay, itu sebabnya dalam kertas 2 ni markah jalan kerja tu pun penting juga. Tak boleh tekan kalkulator dapat jawapan terus. Okay, tak boleh. Di kertas 2 dia akan tengok jalan kerja juga. Okey, itu satu contoh dalam kertas 2 bahagian A, soalan daripada tingkatan 2 bentuk geometri 3 dimensi. Satu soalan lagi. Okey, garis lurus. Masa tingkatan 3 kamu belajar garis lurus. Sebelum tu lagi kamu dah belajar garis lurus. Tingkatan 1, kan? Masa tingkatan 1 kamu belajar garis lurus, kamu lukis-lukis garis tu. Okey, kamu lukis-lukislah ni, kamu lukis, semua cikgu-cikgu ajar kamu lukis. Masa tingkatan 2, garis lurus tu kamu cari kecerunan. Cari kecerunan aja. Ada 3 cara. Okey, kalau ada kecerunan, cari cikgu kamu ajar. Ada 3 cara kita cari kecerunan. Guna jarak mencancang mengufuk, guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, ataupun guna pintasan. Jangan lupa ada negatif depan ni. Ada 3 cara cikgu kamu ajar. Masuk tingkatan 3, cikgu kamu ajar lagi garis lurus. Dia beritahu macam mana nak bentuk persamaan garis lurus. Ini ialah persamaan garis lurus, persamaan am. M ialah kecerunan. Bila kita belajar kecerunan, tingkatan 2 dulu, cikgu kamu kata. C ni apa? C ialah pintasan pada paksi Y. Okay. Kalau tengok pada soalan ni, darjah 2 menunjukkan 2 garis lari. PQ dan TR dilukis pada satu kartes. Okay. Diberi bahawa garis lurus PQ sama dengan Y sama dengan negatif 2X campur 7. Y sama dengan negatif 2X campur 7. Ini nama untuk PQ tu ataupun persamaan garis lurus lah kita kata. Baik,
Dan dia beritahu garis, dua garis ni selari. Jadi ada satu konsep yang kamu kena tahu, garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama, itu adalah selari. Dia oleh kerana dua garis ni selari, kecurunan garis ini pun mesti sama dengan, okay, kecurunan garis RT ni sama dengan kecurunan garis PT, PQ. Jadi macam mana kamu nak cari kecurunan garis PQ? Kita bandingkan dengan persamaan Y sama dengan MX campur C. Kamu nampak sini ada M, M tu ialah negatif 2. Kita bandingkan dengan bentuk ni, dengan bentuk persamaan arm garis lurus. Jadi M, M bagi PQ ialah negatif 2, bermakna M bagi TR ialah juga negatif 2 sebab kecerunan sama dua garis tu selari. Okey, bagaimana kamu nak cari persamaan garis lurus TR? Bagaimana kamu nak cari persamaan garis lurus TR? Gantikan nilai M, kamu dah tahu M ni. Dan X dan Y, X dan Y ni ada daripada titik pada garis tu. Sini X sama dengan 9, Y sama dengan 7. Jadi kamu bolehlah bentuk persamaan. Jadi untuk jawab soalan A, masukkan dalam Y sama dengan MX campur C. Inilah persamaan yang kita nak cari. Tapi kita dah dapat Y dengan X. Y ni 7, M ni negatif 2, masuk dekat sini negatif 2, X ni 9, campur dengan C. C kita kena cari dululah sebab dia tak ada, tak lukis pintasan C itu kat mana. Kat Y ni dia potong dekat mana. Jadi kamu kena cari C dulu. Ini algebra. 7, 9 darab negatif 2, negatif 18 campur C. Ini pindah-pindah ni, jangan lagi salah-salah, dah tingkatan 5. Pindah ni ke sini, 7 campur 18, dapat C, C sama dengan 25. Jadi apa dia? Apa dia persamaan garis lurus TR? Persamaan, okay, persamaan TR, garis lurus TR, Y sama dengan, M ni kita masuk balik negatif 2, negatif 2X, C ni yang dah kita kira tadi campur dengan 25. Ini jawapan dia. Dah settle lah jawapan A. Okey, soalan B pula. Nyatakan pintasan X. Pintasan X. Baik. Tengok. Masa tingkatan 3 tu juga, kamu belajar pintasan X dengan pintasan Y. Sebab dia ada pintasan sini kan, dalam persamaan angka dia lurus. Jadi, kalau pintasan X, kamu perhati ni contoh, contoh bawah ni. Kalau pintasan X, nampak tak dia punya Y ni kosong? Kalau pintasan Y, X ni kosong. Dia memang macam tu syarat dia. Kalau nak cari pintasan Y, X sama dengan kosong. Kalau nak cari pintasan X, Y sama dengan kosong. Jadi dekat sini, kamu ambil balik persamaan yang tadi yang kamu dapat ni. Persamaan ini tadi daripada A tu kita dapat Y sama dengan negatif 2X campur 25. Okey, itu nama bagi garis lurus RT ni. Jadi nak cari pintasan X, bagi garis lurus RT, ambil Y sama dengan negatif 2X campur 25, gantikan dengan Y sama dengan kosong. Kenapa nak kena ganti dengan Y sama dengan kosong? Sebab kita nak cari pintasan X. Ganti sini Y sama dengan kosong, negatif 2X campur 25. Okey, ini pindah. Jadi 2X sama dengan 25. Cikgu sambung sini eh. Okey, nak cari X je. 25. Ini darab. Dia pindah jadi bahagi. Bahagi dengan 2. Jadi inilah pintasan. Pintasan X sama dengan 25 per 2. Macam tu.